pada umur 37 tahun ni nak patah balik pada umur yang 12 tahun pertama tu agak berlainan lah. Tak sabar tengok dalam kelas pula apa jadi. Hari ni pergi sekolah, ada orang ambil, ada orang hantar. Punya best jugalah dia budak sekolah. Daripada pagi, turun daripada van, saya ke pendidikan jasmani dulu. So main bola baling. Okey, lepas tu habis dengan jasmani, Colin masuk kelas math. Yang berdebarnya tu cikgu panggil kena buat soalan kat depan. So semua budak akan pandang kat Colina sebab Colina orang besar takkan nak buat salah. So memang waktu recess tu waktu yang ditunggu-tunggu nak makan sebab memang lapar. So sekarang dah boleh rehat. Alhamdulillah dapat juga rehat sekejap. So, lepas rehat, kita sambung kelas lagi. Kita sambung kelas Arab. Arab Colin tak pernah belajar. Kelas English quite interesting sebab cikgu dia buat aktiviti berkumpulan. So Colin dapat kenal dengan kawan-kawan sekelas Ali Imran. Okay, Azlin, can you read? Question number 4. What is your phone number? Okay, that's good. Okay, what is your phone number? Penat memang penat sebab yalah dalam satu masa jangka pendek tu tiga subjek yang berlainan. So Adik Imran kurikulum dia lepas habis sekolah 1.20, so kita terus pergi PBSM lah. Memang dah lama tak buat kawat daripada saya rasa sekolah rendah cukup saya berkawat PBSM. Sekolah menengah memang langsung tak buat kawat. Berjaya juga habiskan satu hari kat sekolah hari ni. Penatlah sebenarnya untuk seorang budak lah. Sedangkan kita dah yang dewasa pun dah penat, kalau budak lagi penat rasanya lah. Lepas homework tu sambung tuition pula. So rupanya tak berakhir sampai pukul 10 malam. Perasan atau tak kita sebagai orang dewasa atau mak bapak, kita selalu setkan apa yang kita nak kat, untuk anak kita lalui everyday. Tapi sebenarnya kita tak perasan benda tu mungkin agak membebankan dia, mungkin benda tu sebenarnya susah untuk dia lalu. Tapi kita, mak bapak kita rasa kita betul aja nak buat benda tu, paksa anak kita lalu. Untuk Colin yang dah jalani satu hari ganti Ali Imran hari ini, apa yang Colin bercakapkan untuk ibu-ibu kat luar sana, penat pergi sekolah. Kita dewasa pun dah rasa pancit, orang cakap kan? Penat apa eh? Setiap momen yang Colin lalu, turun naik tangga tu. Bab turun naik itulah yang Colin ingat sangat dekat Ali Imran. And then bila dekat kantin pun orang budak-budak pun berebut, bukan semua yang beratur. Dah lah lapar, panas. Bab tu memang Colin teringatlah dekat Ali Imran sangat-sangatlah. Apa yang dia cukup ke dia makan. Yang kat situ agak terkesan sikitlah bila tengok keadaan tu sebenarnya dah nampak depan mata. You did a good job lah abang. Pergi sekolah rajin hari-hari. Mungkin lepas ni ibu-ibu macam Colin boleh lebih banyak bertanya, mungkin lebih banyak spend time dan faham tentang aktiviti keseluruhannya apa yang mereka lakukan.